What's up guys, welcome back to Garasi 19. Kali ini gue mau ngebahas Electropolis yang lagi viral. Let's go. Still up in that beta stage, this should go and wake him up. 200 for a saving grace, I feel I wasn't paid enough. Predicting what I complain about when Ali catch a major buzz. Hundreds too freshly pressed, watch out for them paper cuts. The dude working, the tour coming, I'm poured up. The new burden is getting room service in foreign tongues. Boarding a Bombardier to fly to where I'm born from. And when I land a bad Insta influencer swarm us. Women they loving the dude. Okay, sebenarnya viral bukan karena motornya. Karena orangnya ini diakuin sama setiap komunitas kalau this guy is really crazy kalau lagi bawa motor. Jadi kalau lagi pas touring, lagi San Mori, aduh bawa motornya gila banget, man. Oke, basicnya Electropolis 2018 M8, kita bahas dulu dari kaki-kaki depannya ya. Untuk pelek kita pakai standarnya RG 2019 road light. Ukurannya 19-18, kita pakai ban bestseller. Untuk front end seperti biasa gua pakai Crossmoto yang warna gold. Lalu untuk fendernya custom made dari kita, dry carbon. Untuk disc brake nya gua pakai Lindo brakes. Lalu untuk kalipernya gua pakai kaliper Brembo M4 yang warna hitam. Untuk riser gue pakai ukuran 12 in, kickback, stangnya flybar, warna gold. Nah, ini temanya kita pengennya putih, gold, and black. Crash barnya ini kalau lu suka perhatiin motor-motor CVO seperti road glide sih sebenarnya. Nah, ini kita sebutnya chop engine guard. Jadi dia kelihatannya lebih simple, lebih pendek, nggak yang besar gitu loh. Nah, dan di sini gua tempelin lagi lampu Rigid Industries untuk kalau malam ini nggak ada obatnya, terangnya setengah mati. And then untuk di bagian fairingnya ada penambahan strobonya kita pakai dari 911, spionnya pakai Rizoma, gripnya kita pakai ODI. Nah, lu harus coba pakai grip ODI ini. Sebenarnya ini menurut gua comfy banget ya, Sen. Karet, nggak licin, dan nggak terlalu besar, jadi empuk, keren. Ini kebetulan gue pakai yang warna hitam. Gue punya warna hitam, punya warna apa sih satu lagi, Silverstone sama bronze. And then untuk di bagian dressernya, nah ini lapis karbon lagi. Ini bukan ya dry carbon, tapi ini lapis karbon supaya matching semuanya. Pokoknya bagian tutup bensinnya ini tetap cross. Ini bagian ininya juga tetap cross moto punya. Sampai ke belakang, ini seatnya Saddleman untuk cross moto. Lalu, nah ini yang paling sering gue ditanyain, ini boxnya box apa sih katanya, kok bisa dapat banget gitu kecil begitu. Sebenarnya ini surprisingly ini boxnya lu bisa dapat di S Hardware. Ada beberapa ukuran dan ini kita ambil yang ini, ukurannya yang ini sedang medium, lalu kita repaint lagi, lalu kita pasangkan di sini daripada kita cuman pasangin apa namanya polem lalu box yang besar. Jadi optionsnya lu bisa pakai ini, keren men. Jadi ya mungkin lu bisa nyimpen glove, lu bisa nyimpen apa namanya barang-barang yang lu ini, bisa taruh apa aja, lumayan lah untuk nyimpen ini. Ini kayak buat sepatu nih supaya nggak kalau hujan nggak basah. Multifunction. Oke, untuk bagian belakang, karena kita ngincer tingginya lebih tinggi daripada standar, jadi kita tetap pakai HD357 all-ins, tingginya yang 13,5 inch. Terus, untuk bagian belakang, fender, kita tetap pertahankan aslinya polis. Gua hanya ganti, brake light-nya aja, ini pakai custom dynamics. Nyalanya bagus, LED, very simple. Terus udah gitu, untuk knalpot gue pakai 2-in-1 dari TBR, ini yang tipe shorty. Engine-nya stock
kita nggak upgrade apa-apa, kita hanya fuel pack FP3 setting. Lalu karena temanya itu ada gold and black, jadi gua suka warnain di bagian rocker boxnya warnanya gold. Lalu floorboard gua pakai Flow Motorsport, berikut dengan brake arm-nya sama di sebelah sana, shifter-nya juga Flow Motorsport black and gold. Nah, air breather-nya gua tetap mempertahankan standarnya, bentuknya. Tapi bagian dalam elemennya kita pakai Allen's yang big sucker. Jadi untuk performance, untuk motornya lebih enak. Jadi motor ini ya gue sering ngobrol lah sama ownernya. Ownernya, gimana Pak, motornya enak apa enggak? Terus dia gitu, wah, this guy nih, kalau boleh gue cerita, this guy punya 3 motor, actually 4 motor, tapi yang satunya Dyna. Ini gayanya semuanya bagel performance dan Dynanya club style. Gue tanya sama dia, enak apa motornya? Karena suspension semuanya kan sudah kita upgrade, pakai all-ins, depan belakang. Ini bukan sekedar gaya sebenarnya, fungsinya juga pasti dapat banget. Jadi untuk lu yang suka speed cornering, lu yang suka ya kalau belok, kalau dengan udah pakai stang, udah pakai riser seperti ini, otomatis gaya bawa motor lu pasti jauh lebih agresif karena handlingnya juga pasti lebih enak. Nah motor ini enak banget kata dia. Dibanding dia punya RG 2019, dia punya club style police, bagel performance police yang 2007. Nah ini motor katanya benar-benar luar biasa, kencang, enak, handlingnya enak, dan puji Tuhan this guy satisfied banget dengan motor ini. Yeah, I remember when you talked down, hands out, thinking that you're getting some odds now. If you weren't there for the grassroots, I can't let you in, I'm sorry to break the bad. When I get a mansion up in the canyons, I'ma go pass that shit to my dad. I'm putting my mama on in the yacht, putting Sebastian up in the fastest. With the Jag back to Jacksonville, get Stephanie Cabal. Cause when I'm on and I don't give a fuck, I'll definitely need it all. Nah, untuk bagian sebelah sini, gua hanya ganti derby covernya, kita pakai cross moto juga. And then sini deh. Nah ini sebenarnya banyak yang nanya. Jadi kalau misalkan kita ngomongin street glide, Electra Police yang bad wing, kalau kita lagi mau pakai riser seperti ini, nah lu perhatiin di bagian ini. Nah ini kita menggunakan, ini kayaknya pernah gue bahas, tapi gue pengen kasih tahu lagi. Ini kita pakai full back plate nya dari Cross Moto, karena kalau enggak dia nggak akan bisa terpasang seperti ini, say. Jadi dia harus mundur, dan di bagian cover yang bagian ini kita harus potong dan black. Nah aslinya kita kan ada kunci nih di bagian ini, switch ignition ya kan, kita harus pindahin ke bagian ini. Ini kita harus pindahin ke sini. Jadi semua motor Electra Police, street glide, mungkin motor lo juga, tapi motor lo nggak, motor lo 2018, kita harus pindahin ke sini untuk switch ignition ya. Jadi motor juga nggak error, semuanya oke. Nah, satu lagi, ini gue lupa nih tadi. Ini custom badge-nya, ini salah satu yang spesial dari motor ini. Ini keren banget sih. Tapi gue lupa sebenarnya ini dari seharusnya ini police, gue either NYPD atau LAPD, tapi di custom-nya tulisannya Judge Serve Justice. Ini keren sih. Ini salah satu yang spesial banget. Nah, di bagian belakangnya ini pakai Allen's, jadi matching semuanya gold. Nah, di sininya gue juga ini sudah dilapis karbon, lalu kita tambahin tulisannya Justice. Ini by Rio Bronze. Nah, pasti lu pengen dengar suaranya. Nanti kayak waktu itu lagi, Sen, gue ditegur tuh, ditanya kok nggak ada suaranya yang Lucille, Sen. Nah, kali ini kita nyalain. Emang kalau TBR nggak ada obat. Ah!
looking at you getting some odds now. If you weren't there for the grassroots, I can't let you in. I'm sorry to break the bed. When I get a mansion up in the canyons, I'ma go pass this shit to my dad. I'm putting my mama all on the yacht, putting Sebastian up in the fastest with the Jag back to Jacksonville. Get Stephanie Cabral, cause when I'm on and I don't give a fuck, I'll definitely need it all. Nah, motor ini dipajang di Moto Village. Jadi POG punya rumah baru, ada kantor sekretariatnya di Moto Village. Jadi kemarin pada banyak acara, semua polis, semua elektropolis watching, semuanya ada di sana. Nah, ini salah satu yang dipajang motor Pak Yustian. And then this guy juga salah satu presidennya Kemplo Riders. Nah, ini bahaya nih. Ini grup ini kalau ketemu di jalan kasih lewat aja. Daripada ya kan semuanya sarap bawa motornya. Jadi udah deh, ini kalau ketemu polis ini di jalan kasih jalan aja. So, I think that's it for today. Kita udah review semuanya. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan komen di bawah. And then jangan lupa share, likes and subscribe. So, I'll see you in the next video.